alhamdulillah gol itu senang sih tanggapannya, bersyukur juga terus ya sulit untuk melakukan itu tapi alhamdulillah bisa melakukan. Ini pertama kali gol kan atau gimana nih? Gol ini, gol ya. Free kick. Enggak, udah 2-3 kali. Udah jadi keahlian kan gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga aja bisa terus menampilkan yang terbaik buat Persebaya. Ya alhamdulillah jadi kita bisa diberi kepercayaan lebih sama coach dan kita yang enggak mungkin sia-siain hal itu. Jadi kita tetap kerja keras aja. Di tim itu enggak ada bedanya pemain muda dan pemain yang lama. Jadi yang siapa kerja keras pasti akan diberi kesempatan. Tadi kenapa sih selebrasinya? Hah? Kayak gitu. Itu kayak Superman aja. Bingung saya masalah berasi apa. Jadi saya gitu aja udah. Enggak ada masalah sama apa-apa sih, cuma pengen gitu aja. Model Superman gitu ya. Iya, saya suka Superman. Kalau dari Mas Aji motivasi yang diberikan kepada motivasinya ya selain kerja keras ya kita harus bermain dengan hati. Mas Aji selalu bilang ke pemain bermain dengan hati dan 100%. Sudah itu. Akhirnya bisa satu tim lagi sama Mas Aji kan di Persela awal-awal kan sama Mas Aji juga. Iya. Ya enggak tahu, jodoh mungkin. Iya, kita enggak tahu. Udah jalannya mungkin Mas dari sana kita ya kita ikutin aja loh-nya. Tentunya sangat bangga dengan gol ini yang golnya apa di turnamen resmi bukan di sparring di apa. Tentunya sangat bangga terus gol ini buat bonek buat warga Surabaya tentunya juga buat Persebaya. Dulu sampean berat enggak main permainan tadi? Main agak berat sih kalau menurut saya. Iya. Ya, soalnya masih baru bermain lagi sejak dulu waktu itu lama di liga main cuma beberapa sekarang baru main lagi di turnamen lagi. Oke. Ya. Tandem dengan sesama pemain muda kayak si Ambali terus Koko ada Rizky Ridho seperti apa? Ya alhamdulillah sangat senang gitu soalnya masih ada teman yang seumuran jadi kita semakin pede semakin itu. Ya, makasih.